Hai teman-teman, jangan lupa ya, sub, like, share, and follow. Kasih hidayah. Ada cabenya, ada ceker, ayam ceker ini. Pangsit. Jangan banyak-banyak dulu. Ini ada minyak juga. Pangsitnya kan nanti biar aku tuh makannya terakhir. Belum diaduk ya, sangat tuh enak. Ini enak banget ya, benar-benar lagi ayamnya. Benar-benar enak banget. Wah, kamu ini kontrakan enggak, Wah? Hah? Di kontrakan enggak? Di kontrakan enggak? Haiki. Konco aku tolong bukana pintu lah. Oh. Anu arek utang-utang nang arep kono ah. Utangi barang ah. Gak diangkat. Saya kon ngenteni dulu. Mana sih mereka ini, di telepon gak ada yang diangkat. Mereka ini kemana sih?
kok sekalian cepet ke kontrakan. Itu pembantunya Mr. Chan mau masuk rumah lagi, dia harus kerja masalahnya. Kalian dicari cepet ya. Kalau enggak dia pergi, ntar malah lama ntar ya. Cepet balik ke kontrakan ya. Kita saya kegan balik soalnya pembantunya RP gak bisa. Nawa, sampean ngomong apa jenenge? Kok ngenteni dulu ya. Apa jenenge Eko sampean iki? Pana. Nunggu sik ta. Bantunya mau pergi ke kontrakan dulu bentar. Maksudnya ke kontrakan dulu, balik ke kontrakan bentar. Pembantunya mau pergi ya. Kan kalian belum itu kan, belum registrasi belum. Iya udah. Udah bayar. Udah. Terus terus ngapain itu kok nungguin kalian? Oh bentar, enggak, kalian udah bayar kan? Bayar kosan, belum. Lah makanya ditungguin sekarang. Ditungguin? Iya, karena pembantunya mau pergi, enggak bisa nunggu lama. Oh gitu ya? Sekarang ditungguin ya. Si Nawa telepon aku barusan. Oh yaudah. Yaudah, oke. Dia di restoran situ. Belum sarapan mau tadi. Wah. Halo. Kon nunggoni dulu wongil OTW rono. Wongil. Iya, wongil lagi mangan masalah iku. Dadine sik ngon ngeten dulu. Wongil lagi OTW mlaku. Rong menit tekan. Oke. Mau sem-sem kayak gitu ah? Ya. Sem-sem kayak gitu. Sebelum. Jadi cuma pau deh. Kau kan yang mau tempat di rumah. Cuma pau. Ni ayamnya nama buat. Mie ayam Indonesia, khas Indonesia. Ini mie ayam rumahan, bikin sendiri. Yang bikin pangkoki. Enak. Ceker ya. Cakar apa ceker dah? Cakar ayam. Ini kerupuknya. Dia kerupuknya juga bikin sendiri. Ini kerupuk pangsit. Enak kerupuk. Mie ayam minyak, mie kuning gitu-gitu. Rasanya enak banget.
Masa ya sana. Salat acan pa ya. Wis moro orang wa? Mereka wis teko? Nggih. Hah? Ora konek. Ana sinyal. Halo? Saya aku sende oma. Mergane ngetek video aku mari ge. Orang mari. Apa jenenge? Kunci njobo kalian seleno dhisik. Engko nek wis mereka mari balekno nang kalian enggak apa-apa. Ben mereka wira-wiri penak. Oh, okay. Suan ya, suan ya. Okay, bye bye. Bingung. Aku nggak tahu untuk apa ini. Aku kenyang. Banyak ya. Enggak habis. Cek bolong nih. Karena penting. Yandra, gimana? Iya, aku udah ngomong kan 900 sama 1 bulan 900, 1800 udah ngomong si Ekos. Loh, kan ada deposit, kalau nggak deposit nggak bisa. Ekos nggak ada. Pinjem Nawa. Pinjem Kak Nawa dulu. Jauh. Pakai uang Ekos dulu. Nawa ada nggak itu pakai uang Nawa dulu lah. Nawa itu ada nggak, Nawa? Iya. Mana dia? Pak. Halo? Sorry? Ma, ini Nawa, Nawa kunci di sini ada. Nawa suruh pinjemin dulu. Nanti kamu balikin ke dia, ya? Coba, ya oke. Pikir udah ngomong. Kerupuk pangsit bikinan sendiri mantep.
rasanya. Anak ya? Anak bang. Mau duit apa ya? No. Nanti saya mau share resepnya. Gampang kok. Cuma apa namanya? Pangsit. Resepnya. Aku nggak tahu kok. Tanya aku. Tepung terigu sama dikasih apa namanya tapioka dikit aja. Nggak usah telur. Enak banget, bener enak banget. Aku makan banyak. Udah juga udah tadi makan setengah toples. Apa nyata? Bayi sama nih? Bayi sama nih? Sampai anu. Makan apa tau? Enggak itu. Toples. Bikinnya mudah banget. Jadi kita bisa bikin sendiri di rumah. Enggak ribet. Gurih, enak pokoknya. Kalau kita beli di luar itu rasanya beda. Kalau digoreng udah beda lagi rasanya. Maksudnya di pasar kan banyak ya mentahannya itu ya. Kalau digoreng tuh rasanya beda sama ini, bikinan sendiri. Aku nggak mau, kenyang aku lah. Orang mau makan sendiri ya. Jadi dia. Oh, enggak. No. Bilang-bilang malah kok no. Kan nyambung. No. Sampai kok makan kok tinggi banget ya, aku kira mau ngasih aku lah. Makanya itu mantap, enak banget. Pedas. Thank you.
Ayo, gak sore. Udah dulu semuanya. Halo Lolita. Yes. I know. Because Lolita, I will tell her. No, because her employer give her still new one, so. Oh, okay. No, I will talk to her. It's okay. Because she don't know. Yes, I listen. Oh, okay, I will tell her. Put outside. Mm-hmm. Oh, okay. Okay. I will tell her Lolita. Okay. No, she don't know. Yeah. Okay. No, she don't know. I will tell. Okay. Nah itu. Put osa. Tadi itu. Put osa. So everybody use. Yeah. Everybody use. Okay. Thank you Lolita. Thank you. Rasanya enak banget. Kalian bisa coba dan kalian bisa bikin sendiri di rumah. Okay. Nanti resep-resepnya saya tulis di channel. Okay. It's okay. Okay. Thank you. Yes. Okay, Lita, I will come to building house. I will talk to her.